Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News VOJ TV. Kebetulan kalau yang dibuat itu kebanyakan sih mesin pakan gitu kan. Mesin pakan, baik pakan ikan sama pakan gas, sama pakan ternak lah, yang terutama pakan ternak. Spesialisasi sih pakan ikan. Ya, hampir semua kita ide sendiri, dibuat sendiri, didesain sendiri gitu. Jadi, tahun depan itu mulai dimasukkan ke Alsintan buat standarisasinya gitu kan. Standarisasi kan harus ada dari Alsintan juga gitu kan. Itu yang menstandarisasi mesin-mesin buatan lokal gitu. Nanti distandarisasi, nanti itu juga mungkin ya bisa sebagai kalau keluar di sana SNI-nya lah gitu. Okay. SNI-nya. Kalau mesin pakan ikan itu ya sekitar 5 tahun. Pembuatan semuanya di Ciamis. Kalau pemasaran seluruh Indonesia. Bulan Desember tahun kemarin kita wilayah Sumatera itu ada Aceh. Kalau di wilayah Sulawesi itu Pinrang. Waduh. Nggak sampai ribuan, ratusan ada gitu kan, nggak sampai. Mungkin nggak lebih dari 200, tidak lebih lah gitu kan. Soalnya butuh waktu dalam pembuatannya, itu yang pertama. Yang kedua, butuh edukasi produk gitu kan. Edukasi produk yang lamanya edukasi produk. Terus juga bukan sesuatu hal harga yang murah gitu kan. Istilahnya tidak bisa menjual itu kesembarangan orang gitu kan, misalnya karena pertama harganya mahal, yang kedua perlu edukasi produk gitu kan. Ya, satu kesatuan yang harus ini gitu kan, harus tercapai lah gitu kan. Satu kesatuan yang harus balance lah, kalau nggak balance juga nggak, agak susah juga untuk menjual itu gitu kan. Dari petani ada petani langsung gitu kan, pembudidaya langsung ada, dari Pemda juga ada, dari provinsi juga ada, terus dari kementerian gitu kan, Kementerian Perikanan. Oh. Kita mungkin udah masuk tahun ini kita masuk e-katalognya Kementerian Perikanan. Sekarang Pemda Biren, terus Pemda Pamekasan Madura, terus Pemda kemarin itu udah diantar itu Probolinggo. Sebetulnya karena yang awal sih saya spesialisasi gitu lah, membuat pakan apa, bukan mesin pakan ikan terapung gitu. Itu di Indonesia mungkin salah satu pionirnya saya gitu kan. Yang lain belum bisa memproduksi, kita udah duluan gitu kan. 5 tahun belakang kita sudah produksi gitu kan. Nah, kita menggunakan mulut ke mulut awalnya. Dulu itu kan belum ramainya media sosial. Yes. Kalau sekarang sih pakai media sosial.
kan? Oh enggak, kita hanya kalau saya itu paling di YouTube sama di Facebook aja. Kalau mesin pakan ikan terapung itu yang seperti yang ini saya jual 22 juta. 22 juta per unit gitu kan. Itu paling rendah gitu kan, 22 juta per unit. Ada yang sampai 130 juta per unit gitu kan. Ayam yang besar yang ini. Jalan. Yang berbedakan ukuran dan kapasitas produksinya. Gitu. Jadi ada berbagai macam kapasitas produksi, dari mulai kapasitas produksi 50 kg per jam, 100 kg per jam, terus 200 kg per jam, 300 sampai 1 ton per jam gitu. Otodidak sebetulnya. Otodidak. Otodidak. Otodidak kita ATM juga. Apa tuh? Amati. Oh. Tiru gitu kan. Amati, tiru. M-nya itu apa? Lupa. ATM kan? Mandiri. Lupa. Lah ya, apa nama gitu. Kalau amati punya orang lain, tiru aja. Oh gitu. Mantap. Oh, bahan mesin berani gitu kan, berani beradu. Kita juga menjaga menjaga kualitas gitu kan, menjaga kepuasan pelanggan gitu kan. Jadi kita berani beradu, kita mempunyai standar-standar tersendiri, terutama untuk besi gitu kan, itu mempunyai ada standar-standarnya khusus gitu kan. Ada kekuatan-kekuatan yang khusus gitu kan, seperti itu. Kalau kekuatan besi itu yang beda-beda gitu kan, tergantung harga gitu. Enggak ngaruh kalau buat ini. Biasa aja ya? Biasa aja. Pandemi enggak ngaruh. Pandemi membawa berkah kalau buat saya gitu kan. Karena dengan pakan, harga pakan yang naik, otomatis petani itu sudah membuat, menginginkan membuat pakan sendiri atau mandiri lah.